You don't have to forgive and you don't have to forget to move on. You can move on without any of those things happening. You just become indifferent and then you move on. You can love someone and still choose to say goodbye to them. You can miss a person every day and still be glad that they're no longer in your life. Nih guys, apa oven kita mau garlic naan kita apa panggang? Panggang naan ini udah jadi, tinggal aku panasin aja sama ini namanya palak panir. Amir apa bayam ya guys, ternyata kalian suka ya dongeng-dongeng gitu ya. Aduh, okay, aku makan dulu ini, makan sama rendang, bukan rendang sih, ayam suwir, nyawer nyawer lagi gitu guys. Dating gak ya? Pork ayam apa babi? Babi ya, yeah, babi gitu ya. Lagi lihat-lihat saham, semoga naik biar bisa sih pasti kencan lagi. Tapi ya break dulu deh, kerja dulu, cuan-cuan dulu, baru ntar weekend kencan ya. Udah bawang bombaynya sampai kekuningan gitu, kita masukin tomatnya, terus bumbu rendangnya setengah aja, nggak usah banyak-banyak ya, sampai layu, terus baru kita masukin udangnya. Masak-masak lagi, ini simple aja, aku pakai Indofood rendang ya, terus ada bawang bombay sama tomat. Aku mau masak udang rendang ya, tapi sehat karena nggak pakai santan, jadi nggak pakai lemak. Udah jadi ya, apa udang jagung rendangnya. Terus buat dessertnya aku cuma pakai potongan nangka doang ya, terus pakai susu, susu nangka gitu aja guys. Oke, simple. Udangnya aku keluarin ya biar bumbunya tambah kering, aku tambah jagung biar nggak makan karbonya banyak, jadi aku ya biar lebih tambah sehat aja gitu guys ya. Terus aku mau potong ini jeruk nipis. Ya, sudah kayak begini, kita masukin udangnya ya biar dia mateng, nanti baru aku kasih sambal terasi sedikit biar tambahin dulu. Oke, okay? Apa sih udang rendang gitu aku masak, nanti lihat aja story ku. Iya, makan udang rendang, di rendang sehat-sehat lah kak, biar semakin semangat aku itu. Kak Juli pakai apa ini? Tapi yang booster perlu kan, ya udah. Perlu banget. Aku makan pot stiker aja tuh sama pempek 3, aduh kenyang. Pakai ini, pakai Pfizer ya, Kak? Pfizer, kita Pfizer kan. Kamu sebenarnya udah dua kali suntik dong. Tiga kali, mah. Kan tiga kali, mah. Kemarin kan masak pempeknya kak? Kemarin. Kemarin siang masih ada yang sampai mau makan, sih saya memakan udah juga dimakan. Bosan juga lah. Aku mau beli timun tapi lupa. Makan timun. Mau diapain timunnya, buat acar doang? Timun aja dipotong-potong aja dimakan di sini sambil ngobrol, enak kan? Kok ada yang dimakan sambil ser-ser gitu. Guys, nih mobilku lagi parkir ya. Harusnya sih nggak bayar kalau cuman sebentar. Cuman aku mau ke Asian Market doang ambil ya makanan gitu ya, atau snack gitu, beli makanan.
kita ke Filipino dulu yuk. Yuk, namanya apa? Bahay Natin. Mereka ada kue-kue ube gitu juga. Kayaknya endul ya. Tuh, ada makanan Filipino. Lumpianya udah jadi, tinggal digoreng. Ya juga kalau gak sangat, ada ikan asin deh. Ada ikan asin. Cuman aku gak usah lah, orang sendirian ngapain beli ikan asin. Oh, ada mie sedap. Mie sedap. Ini yang pedes. Beli ube, apalah ini namanya. Sama ube. Ntar ya, bayar dulu ya guys. Lihat ke Indian Market ya, cuman sebelahnya aja. Dia ada apa? Aku cuman yang simple-simple aja sih, aku perlu. Apa ya, aku lihat-lihat dulu ya, Indian. Ini tahunya, ini mah cheese, bukan tahu. Ini tahu 3 dolar guys, cuman segitu gila gak? Mahal ya. Tapi ya, apa boleh buat? Emang harganya segini. Mau beli apa ya, Sah? Aku lihat-lihat dulu deh. Konsentrasi dulu, ya. Nasinya udah habis sih, cuman mana ya nasinya ya? Tuh, gede-gede nasinya. Aku pengen ini, aku beli bawang bombay, beli nasi, beli ini panir, tuh sama es krim, ya. India food. Hari ini temanya kita ke Asian food ya, Asian food, Asian grocery store ya. Coba ada apa? Aku nyari tahu atau enggak tempe sih kalau ada. Tadi tahu Jepang guys, jadi terlalu lembek. Tahu kencur. Oh, telur. Telur enggak tahu berapa nih. Lihat dulu baru beli. Ke Indian food juga ternyata. Chicken nugget. Tender pops. Coba kita lihat. Adakah dia tahu? Aku tahu, aku bencong. Beli apa-apa guys, karena apa ya, sama aja kayak yang tadi. Jadi gak ada yang dia beli. Aku lagi nyari apa ya. Mau harus beli daging segala macam sih. Jadi kita harus ke supermarket yang besar. Kita ke Smart and Final Extra ya. Mau beli daging. Soalnya di rumah cuma tinggal ada sapi doang kalau nggak salah. Sama mau bikin spaghetti ah. Spaghetti. Beli mie-nya, apa noodle-nya. Mungkin beli wine karena aku udah nggak ada wine. Oke. Okay. Bentar lagi Halloween, guys. The wine di sini murah-murah tuh, ada yang cuma 5 dolar doang, ada yang 3 dolar. Cuma 50 ribuan wine-wine gitu. Tapi kayaknya wine Bali juga ada yang murah ya. Ntar aku ke belakang dulu ah, mau beli itu daging. Tadinya gak beli apa-apa, jadi beli steak, beli chicken nugget, beli strawberry, beli popcorn. Tahu deh totalnya berapa. Oh, di 40 dolar. Ini lagi diskon juga, green juice-nya cuma 5 dolar ya. Beli ayam, jadi nggak harus keluar-keluar lagi tuh, beli salad. Dan totalnya hampir 60-an. 65 dolar. Tinggal di tap aja. Apa jadi hari ini keluar 100 dolar guys. Aduh, dari Asian market ke sini. Tapi bisa lah.
seminggu lebih mah bisa lah ini. Guys, kita mulai juicing lagi ya. Ini jus hijau yang selalu aku minum dulu. Mumpung lagi diskon $5 satunya. Aduh. Aku harus habis dalam 2 hari ya. Jadi setengahnya ntar aku campur sama air. Cheers. Dingin. Jadi ntar aku airin lagi guys. Mantap. Jadi aku mau juice cleanse lagi biar detox. Makan sih makan, tapi kayaknya dari pagi guys, beli iPhone 13 enggak ya? Kalau misalnya aku ganti dari iPhone 13 Pro Max, aku kan punya iPhone 11 ya, sekitar 800 ya, nggak tahu deh berapa, tergantung harganya kan, harga handphone aku ya, hitung-hitung $500 bisa dicicil lagi. So maybe I should change it tomorrow. Warna apa ya, warna emas kah? Ini silver, sierra blue, or graphite. Oh, nggak ada. Buat kalian yang nanya kemarin, kak, gimana spagettinya nih? Aku mau bikin ya. Tapi aku nggak pakai pasta spaghetti yang makaroni aku belinya. Terus sekarang aku mau bikin chili. Jadi aku masaknya sekaligus gitu guys. Chili dan spaghetti dalam satu resep ya. Jadi biar masaknya nggak banyak gitu, sekali masak buat berapa kali makan ya. Ini bawang bombay dulu biar ada kuning dikit ya guys. Udah begini aku masukin setengahnya buat chili ya. Nah, setengahnya lagi buat spaghetti. Oke, jadi dua menu. Kita masukin daging cincangnya, beku juga nggak apa-apa karena kita bakal masaknya lama. Sama tomato sauce, aku pakai yang meat sauce ya. Jadi kita tutup aja, 2 jam baru aku keluarin. Ya. Ini setengah jam lagi, ini masih lama sih. 2 jam lagi biar kacangnya empuk. Guys, kita mau ke T-Mobile ya. T-Mobile tuh kayak Telkomsel gitu, atau Graparinya lah istilahnya. Mau lagi kita mau lihat iPhone 13. Nih, iPhone 13 yang biru bagus ya. Not bad lah ya. Ini yang gold, yang pro. Jadi aku mau nanya yang ada apa gitu di sini. Ya. Soalnya udah 5G, kayaknya iPhone 11 belum 5G deh. Ya, aku tunggu dulu. Baru itu. Ya. Oke. Okay. Soalnya yang kerja cuma satu orang. Ini store-nya kecil sih. Semoga ada ya, kalau nggak ada ya pre-order deh. Oke. Okay. Dia back order guys, jadi aku antara harus ke Apple atau harus nunggu 3 minggu. Jadi aku nggak tahu nih mau gimana. Aku cek dulu deh ke yang lain ya. Sambil jalan-jalan aja deh. Oke. Okay. Selanjutnya kita mau ke Best Buy. Di sini tuh tempat elektronik gitu. Ada laptop, ada handphone. Ya lihat-lihat aja lah guys. Kalau nggak beli sekarang ya bulan depan juga nggak apa-apa. Handphone gue masih oke kok. Ya. Apa kalian suka ini? Samsung Z Flip Phone. Apa ini? Samsung Z Fold 3.
Harganya, oh gila ini 2000. HP Sultan 2000. Kayaknya aku iPhone aja deh. Ya. Aku lihat-lihat dulu aja. Mana sih? Guys, kalau di sini ya, di Best Buy itu atau Target atau apalah ya, pusat-pusat apa elektronik gitu, kalau misalnya lagi Thanksgiving itu di November akhir gitu ya, mereka pada on sale karena penghabisan gitu. Tapi nggak semua barang sih, barang-barang tertentu. Jadi aku hari ini mau beli apa sih? Lihat handphone aja sih sebenarnya, cuman jadi harganya tadi 1.100. Terus ini sekarang jadi 632 karena aku trade ya. Ternyata iPhone aku cuman iPhone 11 64 GB, jadi aku mau ganti Pro Max 13 Pro. Ya, jadi di sini murah lah, 632 dapat Pro Max 13. Oke. Okay? Aku belinya aja enggak segitu sih, iPhone 11 berapa ya? $200, $300 gitu. Jadi ya oke. Okay. Cuman 595 doang. Buat iPhone Pro 13 128 GB. Oke. Okay? Guys, aku tadi udah kedua tempat kan, T-Mobile sama Best Buy. Ya di Best Buy dia lagi ada promotion. Kalau misalnya aku trade apa tuker handphoneku yang iPhone 11 60 GB, sekarang dapat tambahan $100. Jadi 360 harganya plus $100, jadi 460. Terus kalau di T-Mobile cuma 360 aja. Jadi aku mikir ya udahlah tuker di Best Buy aja. Dan estimasinya 3 minggu. Tapi kalau misalnya udah datang lebih cepat ya dia langsung nanti telepon gitu. Jadi yeay, Pro Max 13 pakai duta sendiri. Soalnya handphone yang ini dibeliin